Hi guys, welcome back to my channel. Jadi sesuai dengan judulnya, kali ini aku mau ngebahas per hair care-an lagi. Ini tuh semacam hair oil dari Saturday Luxe yang aku udah pakai 2 bulanan ini. Jadi isinya udah tinggal segini doang. Nggak terlalu banyak sih berkurangnya karena aku nggak selalu pakai. Biasanya aku pakai kalau misalkan aku mau catokan doang. So, kalau kalian penasaran gimana review produk keratin dari Saturday Luxe ini, keep on watching. Nah, seperti biasa kalau bahas produk, udah pasti dari packagingnya dulu. Nah, si Saturday Luxe Glad Hair Keratin ini rasanya kayak gini, dan ini tuh ada kayak puff, kayak shampoo gitu loh, jadi kayak tinggal dikeluarin gitu, dan gak ada tutupnya, emang kayak begini doang. Aku gak ada masalah sama sekali sama kemasannya, walaupun dia kayak dari plastik, tapi kokoh banget, gak pecah walaupun udah jatuh berkali-kali. That's me, I know. Terus, ini pump-nya juga enak, nggak sakit pas dipencet dan nggak cepet dol gitu loh, ngerti kan nggak cepet dol. Kelebihan lainnya, menurut aku semua kayak fungsi utama itu udah ditulis di sini, dan yang aku suka dari dia adalah dia ngejelasin cara pakainya. Kadang-kadang suatu produk itu ada yang nggak ngejelasin cara pakainya, kayak before atau after. Nah, mereka udah jelasin dengan jelas banget. Digunakan pada rambut, diamkan 15 atau 30 menit kalau sebelum keramas. Kalau misalkan sebagai hair oil, dia tuangkan secukupnya pada telapak tangan pada kondisi rambut setengah basah gitu. Jadi aku juga suka sama aromanya. Aku nggak bisa ya ngejelasin aromanya keratin, tapi kalau kalian katam sama produk-produk keratin, kan kalian pasti ngerti sih aromanya kayak gitu deh, kayak bener-bener produk keratin, dan dia emang setik itu kayak oil banget, bukan yang tipe oil nggak terlalu berminyak gitu, tapi beneran thick. Makanya aku bilang pakai jangan terlalu banyak, dan ini tuh wangi banget, jadi kalian bakalan merasa makin wangi gitu, nggak cuman dapet sensasi oilnya tapi ada aroma wanginya juga. Nah, produknya sendiri dikasih nama Saturday Luxe Glad Hair Keratin 2-in-1 Serum dengan infuse argan, jojoba oil, ginseng, dan kukui nut oil, perfect for your hair. Aku sendiri udah pakai 2 bulan, kayak aku bilang tadi, manfaat yang aku dapetin setelah pakai produk ini ada. Rasanya rambut aku itu kalau habis pakai ini waktu mau catokan, durasi teraturnya rambut itu alias jinaknya rambut itu lebih lama dibanding kalau aku catokan nggak pakai ini. Terus kayak helaian rambut itu kayak rasanya makin tebel gitu, setahu aku, seperasaan aku ya. Dan dia juga kayak nahan biar nggak frizzy banget gitu. Jadi walaupun di aturan pakainya disuruh pas setengah kering, aku lebih suka pakai dia pas sebelum dan setelah catokan, dan dengan jumlah yang sedikit banget gitu, karena kalau kebanyakan bener-bener bakalan bikin lepek rambut gitu. Lanjut ke harganya dan beli di mana, udah pasti beli di Shopee. Ada official store-nya Saturday Luxe di Shopee. Ini harganya Rp90.000 dengan neto 90 ml. Menurut aku worth the money banget, karena ini kalian cuma perlu sedikit banget dan mungkin bisa bertahan berbulan-bulan dan boleh dipakai 12 bulan setelah dibuka. Kalau mereka sendiri ngeklaimnya habisnya dalam waktu 5-7 bulan. Kemudian dia itu juga sudah memiliki nomor BPOM. Jadi kesimpulannya gimana? Kalian perlu beli hair oil dari si Saturday Luxe yang keratin hair ini atau enggak? Menurut aku sih iya, terutama kalau kalian yang udah tahu kualitasnya Saturday Luxe, kalian pasti udah kayak percaya banget sama mereka, karena emang produk-produk Saturday Luxe itu sebagus itu. Aku juga memang pakai beberapa produknya mereka, dan salah satu yang aku paling suka adalah si hair oil ini dan si Minty Gentle Scrub-nya itu. Nah, kalau kalian misalkan emang suka sama produk mereka, jangan ragu lagi untuk cobain ini, terutama kalau kalian rambutnya super duper kering atau rusak atau sering dicatok. This is will treat your hair well, dan gak perlu produk banyak sama sekali, jadi kalian hemat, harganya murah, dan kalian udah support local brand. So, itu dia yang bisa aku bilang untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu kalau kalian lagi pengen cobain produk ini. So, yeah, I hope I will see you in my next one.